Sepertinya gue harus potong rambut karena sudah lumayan panjang. Mencari tempat potong rambut yang cocok emang gampang-gampang susah, cuy. Kayak gue kudu jalan agak jauh dulu dari rumah baru ketemu sama tempat cukur rambut langganan gue. Tuh, Barber Square. Sampai tempat barber langganan gue kan. Sata sama tipser abang-abangnya. Iseng banget gue. Jadi karena yang tadi gue bilang cari tempat apa namanya, cari tempat potong rambut itu susah-susah gampang, yang cocok ya kayak gue gini, akhirnya dapetnya yang cocok lumayan jauh dari rumah. Hipster abang-abangan, ya gak? Barber Square Buaran. Masya Allah. Masya Allah. Gue cuma mau tahu gini, kan lu biasa nanya ke orang mau diapain gitu. Ya, betul. Sebenarnya kan orang kalau mau potong rambut, ya orang mau potong rambut, terus hipster itu harusnya udah ini dong, harusnya udah tahu yang bagus buat dia apa. Betul. Karena kalau hipster ini dari pas customer datang tuh kita harus nembak tuh bentuk kepalanya kayak gimana, alur rambutnya kayak apa, sifat rambutnya gimana. Nah dari situ kita bisa nentuin itu rambutnya bagusnya diapain. Oke, jadi sebenarnya kebutuhan pertanyaan mau diapain nih itu sebenarnya nggak perlu dong. Formalitas. Oh. SOP-nya emang begitu kan? Oh gitu. Iya. Seluruh barber. Seluruh barber. Mau diapain gitu? Betul. Daripada dia datang duduk kita langsung eksekusi kan? Takut nggak cocok. Nah. Karena gini, si customer juga punya contoh sendiri. Dia pengennya kayak apa, nah kita tinggal ngarahin. Iya. Kayak misalnya, dia pengennya French crop. Tapi ketika kita lihat nih bentuk kepalanya gak bagus nih. Kita cari alternatif lain. Yang modelnya menyerupai ya. Kalau dibilang sama kan enggak, tapi menyerupai French crop. Nah gimana, si customer pasti mau atau enggak? Kalau customer mau, eksekusi. Tapi kalau enggak ya udah, kita pasrahin lagi ke si customer. Tapi kalau di bule ya gitu juga nggak ya? Maksudnya kalau di luar negeri, maksudnya pas datang mau diapain nih lo? Tahu nggak? Tahu gue sih sama sih. Mereka juga punya model masing-masing. Cuman mungkin kalau di sana lebih nyerahin kepalanya ke si barberman. Oh gitu. Barberman itu berarti si capster itu? Capsternya itu. Jadi sebutannya capster apa barberman? Kalau di barber, barberman. Capster itu untuk salon. Oh, iya. Berarti dia barberman nih. Barberman. Iya. Selama ini gue main capster. Sotoy, ya kan? Di akhir-akhir ini gue kalau potong itu selalu agak botak gitu. Gak tau kenapa, merasa lebih adem aja. Lebih nyaman, enteng kepala, ya kan? Cuma ya sebenarnya awal-awalnya rada-rada ngeri juga kan, ngeri-ngeri sedap, karena muka gue kan lebar nih, muka lebar, dibotak, wah kayak apa gue ya kan. Gitu. Sedangkan setiap gue mau potong, biasanya gue pengen keliat lebih agak lonjong muka gitu. Nah sama dia nih, jujur aja, gue sama dia tuh kadang bolong-bolong, kenapa? Ya tadi, yang tadi gue bilang susah gampang, jadi gue cari kesini, cari deket rumah. Pertama cocok tuh tak kadang tak, pas pertama kali datang, wih cocok nih, kesini lagi ah besok. Besok kedua kalinya, Didi. Kenapa? Aneh kan kepalanya. Akhirnya balik lagi ke lu, pasti kan gitu kan gue. Nah buat konsistennya itu, kadang banyak barberman yang kalau dibilang mood-mutan, moodnya lagi bagus, cukurnya bagus, moodnya lagi gak bagus, hasilnya gak bagus. Ajir, serem juga ya. Gimana caranya kita tuh si customer, si barberman itu konsekuen sama hasil gitu. Jadi moodnya jelek pun gak ada ya, dapet customer ya kita out out ya. Iya lah, itu dia makanya. Karena gini, kalau buat gue sendiri, kepuasan gue tuh ketika customer gue puas. Oke.
Jadi kalau customer gue nggak puas, gue gagal jadi barunya. Widih. Berat, berat, berat. Abang-abangan. emang jujur aja kalau gue kayak gitu. Bukannya karena gue nggak cocok di sini, tapi yeah. Kan jujur gue kalau ngomongin jarak kita gitu kan. Walaupun emang agak terlalu jauh lah gitu. Yeah. Cuma kadang Aduh, mager banget. Gitu kan. Ada aja begitunya gitu. Nyarilah dekat rumah. Wih, rekam di sini nih. Bahkan ada yang dekat rumah, gue sampai 2 kali sampai 3 kali gue di situ. Karena pas terus nih. Kayaknya nih orang paham lah gitu. Pas sudahannya nambah barbermennya jadi 2 orang. Dan gue nggak bisa kayak lo gini. Misalkan ini kan ada 2 juga gitu kan. Yang apa partner lo paham lah siapa regular lo lah gitu kan. Jadi it's okay kalau di sana terkadang gak enak ya. Iya kan gak enak. Akhirnya iya. Akhirnya pas gue ketemu sama partnernya buset. Aduh, ampun dah. Gitu. Jadi ya udah sih, begitulah barberman, jangan ngomong capster, jangan ngomong kang cukur. Barberman. Let's go, kita potong. Ada. Ada. Nah, itu kapan-kapan kalau kita apa namanya? Bikin satu video ngomongin. Back with new hair, as you see. Asik juga. Potong rambutnya sudah. Saatnya kita let's go. Kenapa hari-hari? Karena istri gue suka snack. Dia cinta banget sama snack. Bukan ngemil tapi snack. Jadi banyak promo buy one get one di sini. Setelah beberapa mungkin setengah jam kali ya, setengah jam gue ikut belanja sama istri gue, pasti si Danilo akan cranky. Dan di saat dia cranky, ini dia momennya.
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.